Untuk Rumah Sakit Cikadau ini bagaimana Pak kedepannya Pak dengan adanya akreditasi karena ini? Karena akreditasi ini kan tadi disampaikan bahwa itu wajib gitu, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan kepada masyarakat. Maka rumah sakit itu perlu dinilai, dinilai dari berbagai aspek pelayanannya, fasilitas, sumber daya manusianya dan berbagai hal lain lah yang terkait dengan apa pelayanan pada masyarakat itu. Nah, kalau tidak kan nanti tidak bisa melayani pasien BPJS kan kasihan. Pemerintah pusat maupun daerah dan membayar premi itu peserta BPJS, ada juga BPJS mandiri yang dia bayar premi sendiri, ternyata pun berobat dan bisa dilayani kerja. Jadi intinya goalnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tinggal adanya penilai. Harapan kita ya bisa semakin baik dan mendapatkan peringkat paling berguna.